kabar haru penuh bahagia kembali datang dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagaimana tidak, Lesti Kejora dan anaknya BBL menerima hadiah spesial dari pimpinan Rumah Sakit Umum Bunda Menteng Jakarta beberapa saat yang lalu. Hadiah tersebut diberikan setelah nama rumah sakit tersebut menjadi trending topik di berbagai media sosial usai Lesti Kejora lakukan persalinan di tempat itu. Nama rumah sakit Bunda semakin dikenal oleh masyarakat luas di seluruh pelosok tanah air semenjak Lesti Kejora lakukan rawat inap hingga proses melahirkan di tempat tersebut. Oleh sebab itu, pihak RSU Bunda memberikan hadiah spesial kepada Lesti Kejora dan anaknya BBL sebagai kenang-kenangan yang tak terlupakan. Saat menerima hadiah tersebut, Lesti Kejora didampingi langsung oleh suaminya, Rizky Billar. Momen tersebut tersebar luas dalam berbagai unggahan media sosial saat ini, baik di Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya, berupa dokumentasi, foto, dan video. Selain dari itu, pada momen tersebut, Lesti Kejora juga didampingi langsung oleh ibundanya, istri Endang Mulyana. Tim Leslar Entertainment juga tak ketinggalan untuk ikut serta menyaksikan momen bersejarah itu. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora melahirkan pada tanggal 26 Desember 2021. Proses persalinan Lesti Kejora terpaksa dipercepat oleh dokter setempat demi keselamatan Lesti dan buah hatinya, BBL. Diketahui pula, saat melahirkan usia kandungan Lesti Kejora masih berusia 34 minggu atau 8 bulan. Usai mengalami pendarahan, kontraksi, dan flek, dokter kandungan RSU Bunda langsung melakukan tindakan medis berupa caesar pada proses persalinan. Lesti Kejora ditangani langsung oleh dokter Puspa dan dibantu oleh beberapa dokter lainnya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.